Kita menuju ke kawasan Desa Wadas untuk melihat kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di sana. Selamat sore Anissa. Apakah hingga saat ini polisi masih berada di sana dan mengapa warga ketakutan Anissa? Ya, Wilfred juga pemirsa, saat ini situasi di Desa Bener, tempatnya tepat saya melaporkan ini adalah di depan kantor Polsek Bener di Jalan Purworejo Magelang. Dan di samping saya ini ada kantor kecamatan juga saat ini diawasi dan juga dijaga oleh pihak kepolisian. Menurut informasi yang kami dapatkan, ratusan personil dari gabungan Polsek yang ada di Purworejo, kemudian dari Polda Jawa Tengah ini dan juga Polres Purworejo saat ini masih mengamankan kawasan Desa Bener yang ada di Purworejo, Jawa Tengah. Dan memang pasca dari kericuhan yang terjadi di Desa Bener, yakni dengan adanya pembangunan bendungan Wadas ini, memang pada saat kejadian itu sedang dilakukan pengukuran dan identifikasi lahan milik warga. Dan menurut data yang kami dapatkan, memang terdapat 617 lahan yang terdampak, di mana diantaranya 346 lahan, pemilik lahan sudah menyetujuinya, namun masih ada 133 warga yang menolak dan 64 warga, maksud kami adalah dari 133 yang menolak ini dan sisanya belum memberikan jawaban ataupun hingga saat ini pemerintah pun juga masih menunggu apakah lahan mereka berkenan untuk dilakukan pembangunan dari bendungan Wadas. Selanjutnya menurut informasi juga 64 warga yang diamankan oleh pihak kepolisian saat ini masih berada di Polres Purworejo, yang mana dari pemerintah menjanjikan bahwa hari ini nantinya 64 warga ini akan dibebaskan begitu setelah adanya pembinaan dari pihak kepolisian. Dan hingga saat ini memang dari jadwal pemerintah saat ini dari tanggal 8 Februari hingga tanggal 10 Februari nanti akan adanya pengukuran bagi lahan-lahan warga yang sudah menyetujuinya. Menurut data tadi saya sudah membacakan begitu ada 346 warga yang menyetujui. Jadi pengukuran ini dilakukan untuk lahan yang sudah disetujui oleh para pemilik lahannya. Seperti itu Wilson, laporan sementara dari Purworejo. Baik, Anissa, secara hukum sebenarnya untuk status lahan ini sudah jelas seperti itu. Warga seharusnya sudah bisa menyerahkan lahannya dan untuk uang gantinya sudah ada 57% yang diserahkan oleh pihak yang bersangkutan kepada warga di sana. Lantas, mengapa warga masih menolak, Anissa? Apa alasan pasti mereka masih menolak polisi untuk datang ke sana dan juga menolak BPN mengukur tanah mereka? Ya, beberapa warga menyatakan bahwa faktor utamanya mereka yang takutkan adalah faktor lingkungan yang berdampak pada sumber mata air yang menjadi salah satu sumber kebutuhan warga ini. Nantinya jika pembangunan bendungan ini akan mengganggu sumber mata air mereka. Seperti itu, Wilson. Baik, baik, baik. Lalu apa upaya dari pihak kepolisian dan juga BPN, Anissa, agar masyarakat ini bisa mengerti sehingga untuk penyelesaian kasus ini tidak membuat emosi, Anissa? Baik, hingga saat ini memang dari pihak kepolisian dan juga pemerintah setempat terus melakukan pendekatan dan juga memberikan ruang dialog kepada warga, terutama yang warga masih kontra begitu dengan adanya pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas ini. Dan memang upaya ini juga melibatkan dari Komnas HAM begitu, di mana para warga yang belum memberikan izinnya atau masih menolak hingga saat ini masih dilakukan pendekatan. Seperti itu informasi yang kami dapatkan. Baik, terima kasih Anissa Rizkia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati.